Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono pimpin apel sekaligus memberikan penghargaan terhadap kurang lebih 56 orang anggota yang berprestasi di bidang olahraga serta yang melaksanakan tugas pengamanan saat upacara bendera 17 Agustus 2019 di Istana Negara. Dalam amanatnya, Kapolda berharap dengan adanya pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi anggota lain untuk bekerja lebih baik. Apel sekaligus pemberian penghargaan ini turut dihadiri Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu, seluruh pejabat utama Polda Metro Jaya, serta Kapolres dan Kapolsek jajaran Polda Metro Jaya. Usai melakukan apel, Kapolda dengan diikuti Wakapolda dan seluruh peserta apel memberikan ucapan selamat kepada anggota yang telah diberikan penghargaan. Intinya capaian prestasi yang didapatkan oleh rekan-rekan sekalian, ini saya harapkan dapat juga memotivasi kita untuk juga berprestasi dalam bidang-bidang yang lainnya. Baik itu dalam bidang cabang olahraga mungkin bisa yang sama, atau bidang olahraga yang lainnya, ataupun juga dalam tugas-tugas kita di lapangan. Mudah-mudahan dengan pemberian penghargaan ini ke depan, capaian daripada kita khususnya, seluruh anggota Polda Metro Jaya, baik yang ada di Polda Metro Jaya ini maupun yang ada di jajaran di tingkat Polres, Polsek, bisa juga menunjukkan prestasi-prestasi yang lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. 1, 2, 3, sekarang.